Hai, selamat datang kembali di dunia karate, di mana karate adalah suatu bela diri yang sangat populer dan termasuk bela diri paling mematikan di dunia. Setelah sebelumnya kita belajar tentang materi dasar yaitu Kihon, kalau nggak salah ada 4 part. Untuk kalian yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan belajar Gohon Kumite atau teknik perkelahian sabuk putih tentunya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya channel ini terus berkembang dan menambah wawasan baru untuk kalian semua. And welcome to Dojo. Pertama ada Ageuke. Contoh serangannya yaitu Oichuki Jodan atau pukulan arah kepala. Cara menangkis Oichuki Jodan yaitu dengan Ageuke. Contoh seperti berikut. Nah, Ageuke, kaki kanan yang mundur dari posisi Heiko. Nah, jadi pas awal seperti ini, kaki kanan kalian yang mundur dan tangan kiri yang nangkis. Setelah kalian mengetahui tangkisan Ageuke, sekarang kita lanjut ke materi praktek. Sebelum kalian mulai Gohon Kumite, kalian diwajibkan hormat terlebih dahulu sesama karateka. Nah, kaki kanan yang mundur tangkis, ini ada bisa 3 kali mundur atau 5 kali mundur. Sorry banget, teman saya itu bukan karate ya, jadi mohon dimaklumi kalau gerakannya agak kaku ya. Nah, ini dia juga kesakitan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah versi cepatnya. Oke, Gohon Kumite yang kedua yaitu Ude-uke. Serangannya yaitu Oichuki Chudan atau pukulan arah perut. Nah, gitu. Nah, ini adalah tangkisannya Ude-uke. Kaki kanan tetap yang mundur dan tangan kiri yang nangkis. Nah, setelah 3 gerakan kalian balas. Nah, ini dari Enja yang berbeda dari arah samping. Nah, setelah kalian mengetahui cara menangkisnya, kita lanjut ke materi praktek. Kaki kanan yang mundur, tangkis tangan kiri. Badan tetap miring. Lalu balas. Kiai ya, setiap kalian membalas, kalian harus kiai, itu wajib. Nah, ini adalah versi cepat. Tetap kiai. Gohon Kumite sabuk putih yang terakhir yaitu Uchi-uke. Serangannya tetap sama yaitu Oichuki Chudan atau pukulan arah perut. Nah, ini adalah tangkisannya yaitu Uchi-uke. Balas kiai. Ini adalah Angel yang berbeda. Nah, setelah itu kita langsung ke materi praktek. Tetap kaki kanan yang mundur, tangan kiri yang nangkis. Sorry kaku. Maklum YouTuber pemula. Oke, jadi cuma segitu ya materi Gohon Kumite sabuk putih. Cuma 3, yaitu Ageuke, Ude-uke, dan Uchi-uke.
So, itulah materi Nihon Sabuk Putih. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like and subscribe. Sayonara.